Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah menangkap 5 buronan pelaku pelecehan seksual anak. Kelima buronan pelaku pelecehan seksual anak ditangkap Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka ditangkap di tempat berbeda di kawasan Wonogiri, Solo, Sragen, Jakarta, dan sempat buron selama 2 tahun. Kelima pelaku pelecehan seksual anak ditahan di Polres Wonogiri dan dikenai tuduhan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, pelaku sempat kabur dari tahun 2018 dan kita berhasil menangkap di tahun 2020 ini. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu yang dipersangkakan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Demikian.